Sementara itu PDI Perjuangan sampai saat ini masih terbuka mengenai tokoh yang akan diusung sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Pernyataan ini diungkapkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi pernyataan Yeni Wahid yang menyatakan kesiapannya jika diusung untuk maju dalam kontestasi pemilu 2024 sebagai calon wakil presiden. Menurut Puan, sejumlah nama yang bergulir terus dipertimbangkan oleh PDIP, termasuk membahasnya bersama dengan partai koalisi yang sudah merapat. Ini kami terbuka untuk masuknya nama-nama dalam list yang nanti akan menjadi calon dan cawapres. Komunikasi Mas Ganjar dengan Mbak Yeni, PDIP melihatnya seperti apa, Pak? Saya rasa nggak ada masalah ya. Saya kemarin ketemu sama Mbak Yeni, ya semuanya oke-oke aja.